wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran taiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah pemirsa Fatwa TV, kita dapat berjumpa kembali dalam program acara live interaktif kembali ke hadis Nabi Rasulullah SAW yang dipandu oleh Ustaz Dr. Muhammad Haikal Basyarahil Hafizahullah Ta'ala. Dan Alhamdulillah juga Ustaz yang mengasuh acara ini sudah membersamai kita, sudah terhubung dengan telekonferensi bersama Fatwa TV di Jakarta. Adapun Ustaz, posisi beliau di Martapura, kota Pulau Kalimantan. Alhamdulillah. Dan pemirsa Fatwa TV, sebelum kita memulai acara ini, saya akan menyampaikan dua pengumuman. Pertama, jika ingin bertanya di program acara ini, cukup menghubungi 021-212-32333. 021, kode Jakarta. 212-32333. Dicatat, di save tuh. Kemudian yang kedua, yaitu nomor telepon 0821-7000-6087. WhatsApp call. Itu dia. Ini dia yang sering dipilih. Pala permisa, ini dia, lain yang ini. Namun, karena sering dipilih dan insya Allah lebih murah, namun kami ingatkan sekali lagi, jika mau telepon dengan jalur yang WhatsApp call ini, mohon dicari bergeser posisi ke sinyalnya yang lebih kuat, sehingga nanti suaranya tidak terputus-putus dan Ustaz mendengarnya pertanyaannya itu dengan lebih jelas begitu ya. Jadi pertanyaan jawabannya juga lengkap begitu. Dan satu lagi yang akan kami umumkan yaitu kami juga menawarkan barang siapa yang mereka ingin ta'awun dakwah bersama Fatwa TV, kami juga sudah menyediakan linknya, yaitu dua nomor rekening yang tertera di layar berikut. Ya, kami tunggu kabar baiknya. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Nah, sekarang tidak berpanjang lebar, kita sekarang sapa Ustadznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadzuna, Ustaz Muhammad Haikal Basyarahil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustaz. Barakallahu fiik, Ustaz. Alhamdulillah. Bagaimana kabar antum, Ustaz, di sana? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Seragam kesukaan saya nih, merah hitam, batik merah hitam. Seragam kebangsaan. Itu juga waktu antum masih sekolah di Al-Ihsan, seragam gurunya itu juga enggak, beda. Beda-beda. Oh, beda-beda ya. Udah pembaruan lah ya. Seger ya. Warnanya cerah, Masya Allah. Barakallahu fikum, Ustaz. Alhamdulillah kami bersyukur kepada Allah. Kemudian berterima kasih kepada antum yang sudah meluangkan waktunya di tengah waktu-waktu. Ini loh waktu-waktunya lagi sibuk-sibuknya nih. Sibuk-sibuk ngajar, rapat segala macam. Antum masih masuk ruang studio untuk menjawab pertanyaan dari pemirsa. Terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu khairan. Alhamdulillah. Nah, Ustaz, semoga waktu dan ilmu yang Allah berikan kepada antum diberkahi. Barakallahu fikum, Ustaz. Ustaz, kami membiasakan diri untuk setiap live interaktif dari semua asatidz Dewan Fatwa, termasuk salah satunya dari antara antum, kami ingin mendapatkan nasihat pembuka, ya Ustaz. Nasihat atau peringatan, Ustaz. Ini sudah tanggal 6, Ustaz. Katanya sebentar lagi kita bisa mulai 10 hari terakhir itu mulai tanggal 8 apa betul bagaimana? Fadhal Ustaz, mungkin maksudnya yang insya Allah bermanfaat untuk kami. Barakallahu fiik, safadal. Baik. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpah nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir walaupun secara online. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada pagi hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Amin. Bapak ibu dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi ya, satu hari atau dua hari lagi kita akan memasuki 10 awal bulan Zulhijjah. Tentu bulan Zulhijjah bulan yang sangat agung, bulan yang memiliki banyak sekali fadilah-fadilah, banyak sekali kemuliaan. Di antaranya disebutkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata beliau, "Ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah min ayyami al-ashr." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada suatu hari
yang mana al-amal saleh di dalamnya dikerjakan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada 10 awal bulan bulan Zulhijjah. Sebagian sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, wal jihad fi sabilillah?" Kata Nabi, "Wal jihad fi sabilillah." Bahkan tidak bisa amalan jihad pun mengalahkan amalan 10 awal bulan Zulhijjah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji. Kata Nabi, kecuali seorang laki-laki yang berjihad dengan hartanya, ya, dengan jiwanya, kemudian hartanya habis di medan peperangan dan dia terbunuh di medan peperangan, barulah amalan tersebut bisa menyaingi amalan 10 awal bulan bulan Zulhijjah. Ya. Bapak ibu dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan kepada kita bulan 10 awal bulan Zulhijjah ini memiliki keistimewaan yang luar biasa di dalam agama Islam, bahkan mengalahkan pahala jihad. Amal soleh apa saja, amal soleh apa saja dikerjakan itu mengalahkan amalan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu jihad itu kata Nabi durwatu sanamil Islam, ya, puncak tertingginya di dalam agama Islam ada berjihad, dan itu dikalahkan pada amalan 10 awal bulan bulan Zulhijjah. Oleh karenanya, hendaknya kita sebagai seorang Muslim ketika masuk pada 10 awal bulan Zulhijjah ini, kita memperbanyak amal-amal soleh kita. Kita perbanyak semuanya, semua amal soleh kita, membaca Qurannya, bersedekahnya, berzikirnya, kemudian bertakbirnya dan seterusnya. Maka kita perbanyak amal-amal soleh kita ketika kita berada di 10 awal bulan bulan Zulhijjah. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama rahimahullah taala mengatakan, kenapa 10 awal bulan Zulhijjah ini, ya, amalan yang paling utama? Kenapa dari 10 awal bulan Zulhijjah ini amalan yang paling utama? Pertama, ya, kata para ulama rahimahullah taala, kenapa pada 10 Zulhijjah tersebut banyak amal ibadah yang hanya ada di 10 Zulhijjah, tidak ada di bulan lainnya. Yeah. Di antaranya adalah amalan haji. Maka haji tidak bisa kita kerjakan di luar bulan Zulhijjah. Maka haji itu hanya bisa dilaksanakan pada bulan Zulhijjah. Kemudian kata para ulama rahimallahu taala, di bulan Zulhijjah tersebut, ya, ada amalan berupa puasa hari Arafah. Dan juga pada hari Arafah kita tahu bagaimana kemuliaan hari hari Arafah, dan ini tidak ada pada bulan bulan yang lainnya. Ya. Terlebih lagi Allah Subhanahu wa taala, ya, bersumpah, ya, pada, ya, 10 awal awal Zulhijjah, wal fajar wa layalin ashar. Kata Allah, demi fajar dan 10 malam. Para ulama mengatakan yang dimaksudkan layalin ashar di sini adalah 10 malam bulan Zulhijjah sebagaimana dikatakan oleh Abdullah ibni Abbas. Walaupun kita mengetahui demikian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat, tapi ada beberapa amalan secara khusus lebih ditekankan untuk dikerjakan pada 10 awal bulan Zulhijjah. Ada beberapa amalan secara khusus yang ditekankan untuk dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah, walaupun, ya, amalan-amalan yang lain dianjurkan untuk dikerjakan. Ya. Yeah. Maka para ulama rahimahullah ta'ala khilaf, mana yang lebih utama, 10 awal bulan Zulhijjah ataukah 10 terakhir di bulan Ramadan? Terjadi khilaf di kalangan para ulama rahimahullah ta'ala. Maka berkata Syekh Islam Ibnu Taimiyah, 10 Zulhijjah lebih utama di sisi Allah berkaitan dengan siangnya. Adapun 10 akhir di bulan Ramadan paling utama di sisi Allah kerana berkaitan dengan malamnya. Maka siang di 10 Zulhijjah itu lebih utama daripada siang di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Malam terakhir di bulan Ramadan itu lebih utama daripada 10 malam di bulan bulan Zulhijjah. Maka, ya, perbandingan 10 awal bulan Zulhijjah ini perbandingannya adalah dengan 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Maka para ulama rahimahullah ta'ala mengatakan ada beberapa amalan yang dianjurkan kita untuk mengerjakannya. Saya sebutkan secara singkat saja. Pertama adalah bertakbir. Kita bertakbir pada 10 awal bulan Zulhijjah. Bertakbir pada 10 awal bulan Zulhijjah, kata para ulama rahimahullah ta'ala, bertakbir pada 10 awal bulan Zulhijjah ini dimulai dari masuknya tanggal 1 Zulhijjah, yang mana takbir tersebut disebut dengan takbir mutlak. Ketika masuk 10 awal bulan Zulhijjah, kita disuruh untuk bertakbir. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Abi Hurairah, annahuma kana yakhrujani ayyamal ashr ila suq
fayukabbiran wa yukabbiran nas bi takbirihima la yatiyani suq illa lidzalik. Dikatakan Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma, mereka berdua ya pergi ya ke pasar pada 10 awal bulan Zulhijjah dalam rangka bertakbir saja. Dalam rangka bertakbir. Maka manusia pun bertakbir mengikuti takbir dua orang sahabat ini. Ya, maka ini di antara dalil yang menunjukkan ketika kita berada di 10 awal bulan Zulhijjah disuruh kita bertakbir sampai tanggal 10 Zulhijjah. Takbir ini disebut dengan takbir mutlak. Ada namanya takbir muqayyad. Takbir muqayyad pada 10 awal Zulhijjah dimulai dari tanggal 9 hari Arafah di waktu fajar. Maka di waktu fajar kita disuruh untuk bertakbir setelah salat. Setelah salat sampai tanggal 13 Zulhijjah. Adapun orang yang berhaji, takbir muqayyadnya dimulai dari habis zuhur. Orang berhaji, takbir muqayyadnya habis salatnya dimulai habis zuhur dari tanggal 9 Zulhijjah. Adapun kita di sini tidak berhaji, maka takbir muqayyadnya dimulai dari habis subuh dari tanggal 9 Zulhijjah, kita bertakbir setelah salat. Para ulama rahimahullah ta'ala mengatakan takbir setelah salat ini, kata para ulama, dilakukan setelah kita salam. Setelah kita salam, maka hal yang pertama kali kita lakukan takbir. Baru setelah itu seseorang beristighfar, seperti gitu. Biasa dia berzikir. Kemudian yang kedua adalah amalan yang dianjurkan adalah berpuasa pada hari Arafah. Ya, berpuasa pada hari Arafah sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, kata Nabi SAW, yukaffiru sanatal madiyah wa sanatal qabilah, rawahu Muslim. Kata Nabi, puasa hari Arafah ini menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang, tahun lalu dan tahun akan datang. Maka disunnahkan kita bagi orang yang tidak berhaji untuk berpuasa. Adapun orang yang berhaji tidak disunnahkan untuk berpuasa. Yeah. Maka orang yang tidak berhaji disunnahkan dia untuk berpuasa pada hari Arafah, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian yang ketiga, disunnahkan juga ketika orang yang tidak berhaji, bagi orang yang berada di 10 awal bulan Zulhijjah, untuk mereka melaksanakan ibadah haji dan umrah. Maka bagi siapa yang diberikan keluasan rezeki oleh Allah, maka hendaklah dia melaksanakan ibadah haji dan umrah. Kemudian di antara amalan juga yang penting pada 10 awal bulan Zulhijjah adalah kita berkorban. Sebagaimana Nabi SAW berkorban, dahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi kabshayn amlahain aqranain. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah beliau berkorban dengan dua ekor kambing amlahain yang berwarna hitam keputihan, aqranain, dan yang bertanduk. Nabi pernah berkorban dengan dua ekor kambing. Maka siapa saja yang diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkorban. Kemudian tentunya pada 10 awal Zulhijjah ini tentu kita perbanyak taubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena amalan ini ya, amal ibadah ya, ini tidak mungkin bisa dilakukan oleh orang-orang yang banyak berbuat dosa. Ya, karena dosa itu menjadikan orang itu lambat beramal, menjadikan orang itu malas untuk beramal. Maka agar kita termotivasi banyak beramal, maka dari sekarang kita banyak-banyak bertaubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi itu ayyamul fadilah, hari-hari yang fadil, maka pergunakan hari tersebut untuk perbanyak minta ampun, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini di antara ya hal-hal yang kita lakukan ketika kita berada pada 10 awal bulan Zulhijjah. Wallahu ta'ala. Masya Allah, seperti itu Ustadz ya. Dan kalau boleh saya, kalau ada yang kurang tolong dikoreksi Ustadz ya. Pertama, amalan bulan Zulhijjah, bertakbir. Kemudian kedua, puasa. Ketiga, ibadah haji dan umroh. Keempat, berkurban. Kemudian istighfar, zikir istighfar. Kemudian, apa ada yang kurang Ustadz? Ya, cukup itu. Barakallahu fikum. Baik, barakallahu fikum Ustadz. Bersedekah Ustadz? Sedekah juga dianjurkan. Ya. Semua amal ibadah sebetulnya dianjurkan. Tapi yang kita sebutkan tadi itu yang lebih ditekankan. Iya, baiklah. Barakallahu fikum Ustaz atas ilmunya. Dan semoga kita semua termasuk orang yang diberikan taufik oleh Allah untuk mengamalkan apa yang sudah dinasihatkan oleh Ustaz Dr. Haikal Basyarahil. Dan ini sudah masuk lagi telepon dari Jakarta ini dengan Ibu Bella ya. Kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, baik. Baik. Ibu Bella di Jakarta, silakan disampaikan pertanyaannya. Baiklah. Kalau begitu Ustaz atas ilmunya dan semoga kita semua termasuk orang yang diberkahi oleh Allah untuk mengamalkan apa yang sudah dinasihatkan oleh Ustaz Dr. Haikal Basyarahil. Dan ini sudah masuk lagi telepon dari Ibu Bella.
Ibu Bella, mohon volume untuk mendengarkan acara kami dikecilkan, Bu. Volume untuk mendengarkan acara kami dikecilkan ya. Halo. Ya, halo. Ya, saya ada pertanyaan, Ustaz. Silakan. Silakan. Bagaimana caranya menjaga kelapangan hati di bulan Zulhijjah ini? Di mana saat ini saya sedang menghadapi orang tua yang sakit, mertua yang sakit, dan juga hidup berdampingan dengan ipar. Jadi bagaimana caranya supaya menghadapi ujian ini dengan tegar dan kuat, tidak futur? Terima kasih Ustaz. Jazakallah khair. Wa iyyaki. Terima kasih Ibu sudah telepon ke Fatwa TV, Ibu Bella dari Jakarta. Baik Ustaz, semoga bisa dimonitor Ustaz ya suara ibunya. Tafadhol Ustaz. Ya. Ya, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Beliau menanyakan bagaimana kita sebagai bisa berlapang hati, berlapang dada ketika kita ya sedang merawat orang tua yang sakit, mertua. Kemudian juga merawat mertua yang sakit, iya. Ya. Bagaimana kita ini bisa memiliki kelapangan. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama ya, seorang muslim ya. Kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, dunia ini fitnah itu cuma dua. Fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Fitnah syahwat itu dihadapi dengan kesabaran. Fitnah syubhat itu dihadapi dengan ilmu, dengan keyakinan. Maka ujian yang menimpa kita dari merawat orang yang sakit ya, dan yang lain, ini menuntut kepada kita untuk sabar. Menuntut untuk kita agar kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang muslim ketika dia bersabar, apa yang harus dia lakukan? Dia harus ihtisabul ajr. Dia harus mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala yang begitu besar bagi orang-orang yang bersabar. Ya. Maka seorang muslimah harus dia berkeyakinan, dia mengharap pahala dari Allah ketika dia bersabar. Kemudian yang kedua, dia harus paham betul sabar itu tidak ada batasannya. Ya. Seseorang ketika ditimpa sesuatu, dia terus bersabar, terus dia bersabar. Dan dia harus yakin betul kalau dia dalam kondisi ketaatan kepada Allah, dalam kondisi istiqamah, dalam menjalankan kebaikan, maka ketika ada ujian-ujian semacam ini, maka dia hendaknya mengingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallam, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah jika mencintai suatu kaum, Allah uji mereka. Ya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika mencintai seseorang, Allah akan uji orang tersebut. Fa in kana fi dinihi salabatan zida fi bala'ihi. Jika seseorang tersebut agamanya kuat, maka Allah akan tambah ujian tersebut. Wa in kana fi dinihi riqqatan, jika di dalam agamanya lemah, khuffifan, maka Allah ringankan ujian-ujian tersebut. Dan senantiasa musibah silih berganti, ujian silih berganti menimpa seorang muslim sampai dia bertemu dengan Allah tidak membawa sedikit pun dosa. Maksudnya. Tidak membawa sedikit pun dosa. Maka bisa jadi ada kita dihadapkan dengan hal-hal yang semacam ini. Allah Subhanahu wa taala ingin mencintai kita dan ingin menghapuskan dosa-dosa kita. Maka ini yang menjadikan kita terus termotivasi untuk sabar. Yang menjadikan kita terus menerus untuk melakukan kebaikan. Kemudian seorang muslimah dia harus membesarkan hatinya. Tidak boleh kita mengecilkan hati kita. Ketika kita diuji ya ataupun disibukkan dengan berbagai macam kesibukan, maka kita harus membesarkan hati kita. Ya, harus dibesarkan, jangan disempitkan hati tersebut. Maka kita harus membesarkan hati kita, karena hati ini ya, ketika dia diisi dengan sesuatu yang baik, apapun musibahnya, dia akan terlalu besar. Dia akan terus besar. Ya, dia tidak akan menjadi sempit. Kalau kita isi dengan sesuatu yang baik, kita isi dari membaca Al-Quran, kita isi dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita itu akan selalu besar. Tapi menjadi hati itu menjadi sempit
ketika orang itu berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, ketika diisi dari hal-hal yang tidak bermanfaat, makanya Allah katakan wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dunka. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, maka baginya kehidupan yang sempit. Ya, Allah jadikan kehidupannya kehidupan yang sempit. Justru orang yang merawat orang yang sakit itu subhanallah, kebanyakan perbuatannya dalam sehari-hari itu adalah sesuatu yang positif, bahkan sesuatu yang mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena waktunya semuanya habis ya, terbuang dalam merawat orang yang sakit, dalam kebaikan, dalam kebajikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini salah satu bentuk yang harus kita syukuri. Ya, karena orang yang merawat orang yang sakit itu jarang dia bermaksiat. Yeah. Orang yang merawat orang yang sakit, dia jarang dia disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya. Dan justru sebab orang itu bermaksiat, justru sebab orang itu ghaflah, lalai dari apa-apa yang Allah perintahkan kepadanya, akibat berlebih-lebihan dalam perkara dunia. Kalau dia tidak bermaksiat, dia berlebih-lebihan dalam perkara dunia. Ketika dia berlebih-lebihan dalam perkara dunia, dia terjerumus dalam perbuatan maksiat. Ya. Maka kadang ada sebagian wanita, kadang dia berlebih-lebihan. Suka keluar rumah, berlebih-lebihan keluar rumah, pergi ke mall dan seterusnya. Atau berteman, circle-nya, temannya. Ya. Kemudian ya, habis kajian, nongkrong di mana, di kafe mana, selesai kajian, ya. Kemudian nanti ya janjian lagi dan seterusnya. Kadang sebagian orang asalnya dia tidak bermaksud, tapi ketika dia berlebih-lebihan dalam perkara dunia, dalam perkara mubah, maka itu menyeret dia kepada perkara lalai dari mengingat Allah, menyeret dia bahkan kepada perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru seorang yang disibukkan dengan kebaikan, merawat orang yang sakit, disibukkan dengan mereka, itu menjadikan seluruh waktu kita hampir seluruhnya adalah berada dalam kebaikan, dan ini patut bersyukur. Ya, ini ya pahala yang terus mengalir pada diri seorang tersebut. Kemudian terakhir, kita harus yakin bahwasanya Allah itu tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Sebab itu pula, ketika ujian itu datang kepada kita, maka ya Allah tidak mungkin menguji kita di luar batas kemampuan kita. Pasti seorang muslim bisa menyelesaikan ujian tersebut dengan dia menghadapinya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah fitnah syahwat. Tadi disebutkan ada ipar dan semisalnya. Ya, maka ada fitnah namanya fitnah syahwat. Fitnah syahwat ini juga dihadapi dengan kesabaran. Ya, dengan sabar. Ya, seorang menjauhi pintu-pintu fitnah. Ya, dia berusaha. Kalau ada iparnya, dia berusaha untuk mengasih batasan-batasan, tidak bercampur baur, tidak berduaan, tidak ikhtilat dan seterusnya. Maka dia atur batasan-batasan syar'i. Dengan itu, insya Allah, Allah mudahkan ya permasalahan beliau dalam merawat ya orang tua beliau dan mertua beliau yang sedang sakit. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum. Seperti itu ya, begitu panjang dan lengkap. Kepada ibu yang bertanya, semoga bisa paham ya apa yang sudah disampaikan Ustaz tadi terkait sabar ya dengan ilmu, atau syuhad dengan ilmu, sementara syahwat dengan kesabaran, dan merawat orang sakit insya Allah teralihkan dari perbuatan yang sia-sia. Begitu ya Ustaz, maksud antum ya Ustaz? Begitu Ustaz ya, barakallahu fikum. Kemudian ini ada pertanyaan lagi masuk, kita coba sapa dari hamba Allah di Bekasi. Ya, Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Iya, suaranya terputus-putus, Ibu. Bisa dicari sinyal yang lebih baik? Halo, iya. Iya. Ya. Silakan disampaikan pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Teman Ana ada yang bertanya ke Ana pendapat tentang adanya perbedaan salafi dengan kelompok-kelompok Islam lainnya yang pemahaman di Indonesia ini. Syukran jazakumullah khairan. Baik, bisa dimonitor Ustaz suaranya? Belum. Pertanyaan seperti ini. Bertanya seperti ini, bisa disebutkan
perbedaan manhaj salafi atau kaum salafi yang ada di Indonesia dengan ormas-ormas yang ada di pemahamannya, pemahaman salafi dengan ormas-ormas yang ada di Indonesia, begitu katanya. Apakah bisa untuk jelaskan atau bagaimana? Ya bisa. Ya, baik. Jazakumullah khair. Pertama ya, manhaj salafi itu bukan berkaitan dengan ormas, ya tidak ada hubungannya sama sekali. Ya. Jadi manhaj salafi itu adalah metode di dalam beragama. Semua kita beragama harus memakai metode manhaj salafi. Manhaj salafi itu adalah cara kita beragama. Bahwasanya kita beragama harus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan berdasarkan pemahaman para sahabat. Itu metode di dalam mengambil agama, cara beragama. Adapun ormas adalah sebuah organisasi yang dibentuk untuk keperluan tertentu, perkumpulan yang membentuk perkumpulan tertentu untuk kemaslahatan. Ya bisa jadi membuat ormas untuk membuat pendidikan atau membuat sarana prasarana dan seterusnya. Maka dan orang di dalam ormas itu bermacam-macam. Orang di dalam ormas itu bermacam-macam, sehingga ormas itu tidak bisa dia dihukumi, ya ormasnya tidak bisa dihukumi, tapi yang dihukumi adalah orangnya di dalam sana, ya orangnya. Maka ormasnya tidak bisa dihukumi karena di dalamnya menaungi banyak orang, karena di sebuah lembaga itu ormas itu seperti semacam sebuah lembaga, ya sebuah organisasi yang di situ di dalamnya berbagai aneka ragam. Saya kasih contoh ilustrasi yang sederhana seperti di sekolahan. Biasanya ada sekolahan, ya sekolahan itu lembaga, kemudian yang masuk di sana ada wali-wali murid. Maka wali-wali murid yang ada di sekolah itu pasti berbeda-beda pemahamannya, ada yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Maka sekolahnya tidak bisa dihukumi, tapi yang bisa dihukumi adalah wali muridnya, ya semacam itu. Maka itu pula, ya, ormas itu demikian. Ya. Jadi ormas itu beraneka ragam orang di dalamnya. Ya, ada orang yang pemahamannya seperti ini, ada pemahaman seperti ini, ada pemahaman yang salaf dan seterusnya. Ya, sehingga tidak bisa kita itu menghukumi ormas itu semacam itu. Nah, mungkin ada sebagian ormas mungkin bisa dihukumi kalau dia punya misalnya ada RT-nya, kemudian acuannya misalnya, nah itu bisa, ya bisa kita menghukumi. Tapi secara umum demikian. Maka tidak ada hubungannya antara ormas dengan manhaj salaf. Manhaj salaf itu cara beragama. Ya bukan dia perkumpulan orang, bukan dia menghimpun massa, bukan. Itu masing-masing kita harus berpemahaman demikian, ya. Jadi kita kalau mengambil sebuah hukum harus berdasarkan manhaj salaf. Bagaimana caranya? Berdasarkan Quran, berdasarkan Sunnah, kemudian berdasarkan pemahaman para salaf. Maka secara umum kaum muslimin ya menggunakan metode ini di dalam berdalil, ya. Metode ini dalam berdalil, ya. Maka terus kita boleh tidak ya berormas dan semisalnya, ini pembahasan yang lain. Tetapi secara prinsip tidak ada hubungannya antara ormas ini dengan manhaj salaf. Karena manhaj salaf itu metode dalam beragama, sedangkan ormas itu adalah sebuah lembaga hukum yang legal secara hukum untuk membuat sesuatu pendidikan ataupun organisasi tertentu semacam itu. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum. Seperti itu saja. Jadi manhaj salaf tidak ada hubungannya dengan ormas-ormas, ya ibu yang bertanya. Ibu hamba Allah di Bekasi, barakallahu fikum Ustaz. Dan kemudian ini pertanyaan berikut, apakah datang baru lagi? Kita bacakan dari website ya. Pertanyaan berikut ini datang dari hamba Allah di Jawa Barat, di Bandung, begini bunyinya. Assalamualaikum Ustaz Haikal, izin bertanya. Pertanyaannya begini, apabila seorang suami pernah menzihar istrinya lebih dari satu kali, dan yang pertama belum ditebus kafaratnya. Nah, kemudian lebih dari satu kali, yang pertama aja belum ditebus kafaratnya. Apakah kafaratnya tetap satu dari ketiga itu menziar itu, atau sesuai dengan jumlah menziarnya itu? Dan apakah bisa langsung memilih kafarah yang ketiga saja ya Ustaz? Jazakallah khairan. Iya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Kafarah dihar lebih dari satu itu bisa dua bentuk. Bentuk yang pertama, dia mengulangi diharnya lebih dari satu. Misalnya dalam satu majlis, dia mengatakan anti alayya qadhari ummi, anti alayya qadhari ummi, anti alayya qadhari ummi. Engkau bagikan punggung ibuku, engkau bagikan punggung ibuku. Dia mengharamkan untuk menyentuh istrinya. Ada zihar itu dalam satu majlis, dia mengulangi ziharnya dalam satu kejadian. Ada ziharnya itu berkali-kali dengan berbagai macam kejadian.
hari ini dia mendihar istrinya, belum dia tembus. Kemudian seminggu berikutnya dia dihar lagi istrinya dengan berbagai macam kejadian jiharnya berkali-kali. Adapun yang pertama Allah taala alam, mendihar istri dengan berkali-kali dalam satu majelis itu kafarahnya cuma satu. Adapun dihar dengan waktu yang berbeda-beda, misalnya hari ini dia mendihar, 3 hari lagi dia dihar lagi, dan seterusnya. Maka ini kata para ulama, rahimahullah ta'ala, pendapat jumhur ulama, diharnya, kafarahnya sesuai dengan berapa kali dia mendihar istrinya. Yeah. Misalnya dia mendiharnya 3 kali, yeah, maka 3 kali dia berkafarah. Ini pendapat jumhur ulama. Tapi sebagian ulama madhab Hambali mengatakan dihitung satu saja kalau dia belum bayar kafarah. Kalau dia belum bayar kafarah dihitung cuma satu, madzhab Hambali. Wallahu taala alam, pendapat yang rajih wallahu taala, pendapat jumhur ulama bahwasanya kalau diharnya lebih dari satu dan di waktu yang berbeda-beda, maka dia harus membayar kafarah setiap kali dihar yang dia ucapkan. Pertama ya, agar orang tidak bermain-main dengan dihar. Ya, karena dihar itu adalah haram ya, seseorang itu perbuatan yang haram, dia menjadikan istrinya tidak halal baginya, makanya tidak boleh sebetulnya. Istrinya adalah halal baginya, tapi dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya dia, maka oleh karena itu kata para ulama rahimallahu taala, sebagai hukuman bagi dia, maka zihirnya itu, kafarahnya itu sesuai dengan jumlah zihir yang dia ucapkan. Wallahu a'lam. Masyaallah, barakallahu fikum Ustaz. Seperti itu ya. Hikmahnya adalah tidak, agar suami itu tidak bermudah-mudah dengan mengucapkan kata-kata seperti itu, Ustaz ya. Mikir dulu sebelum bicara. Kemudian ini ada telepon masuk, teman. Coba kita langsung bertanya lewat yang dari website. Pertanyaan datang dari Rahmat Bahari di Sumatera Utara. Begini pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz Aikal, izin bertanya. Sering kita mendengar tentang suatu masalah dengan mengatakan menurut jumhur ulama bahwa benar begini-begini. Yang saya tanyakan Ustaz, adakah batasan dari tahun sampai tahun keberapa yang bisa dikatakan jumhur ulama itu, dan apakah bisa disebut khilaf? Khilaf kalau cuma beberapa ulama saja yang berbeda pendapat. Contohnya, apakah duduk iftiros atau tawruk itu kalau sholatnya 2 rakaat? Nah, ada Ustaz yang mengatakan menurut jumhur ulama duduk iftiros, dan ada juga yang mengatakan menurut jumhur ulama duduknya tawruk. Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan. Iya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama, istilah jumhur ulama itu mereka berkaitan dengan dalam masalah fikih biasanya tentu berkaitan dengan madhab yang 4. Ya, madhab yang 4. Maka kalau kebanyakan madhab yang 4 itu berpendapat pada satu pendapat, maka dikatakan itu madhab jumhur ulama. Ya. Adapun yang lainnya tidak disebut dengan jumhur ulama. Itu maksudnya. Ya. Maka apakah ada batasan dari tahun ke tahun? Tentu yang mengikuti madhab tersebut, yang mu'tamad, yang menjadi patokan. Ya. Jadi setiap madhab, kalau permasalahan itu permasalahan terdahulu, bukan permasalahan sekarang, ya, maka mereka akan mengacu kepada perkataan yang diambil dalam madhab. Karena dalam setiap madhab itu ada yang mu'tamad, istilahnya yang diambil perkataannya. Ya. Maka itulah yang dijadikan rujukan oleh ulama-ulama madhab setelahnya. Misalnya contoh, di dalam madhab Syafi'i misalnya Imam An-Nawawi, ya diambil rujukannya. Ramli misalnya juga diambil rujukannya. Maka orang-orang setelahnya mengacu kepada mereka ini, ya mengecek mereka ini. Ketika menyelisih pendapat mereka, tidak dikatakan ini berarti ini menyelisih madhab. Jadi istilah jumhur ulama adalah ketika kebanyakan madhab yang 4 ini berpendapat pada satu masalah, ada sebagian madhab menyelisihinya, maka itu dikatakan madhab yang banyak itulah madhab jumhur ulama. Misalnya ada 3. Madhab Syafi'i, madhab Hambali, madhab Maliki berpendapat pada satu pendapat. Madhab Hanafi berbeda sendiri misalnya. Maka madhab yang 3 ini disebut dengan jumhur. Hanafi ini disebut dengan pendapat yang menyelisih pendapat jumhur ulama. Kemudian bisa jadi juga pendapat itu ada 2. Ada di kalangan madhab Hanafi misalnya, kemudian ada madhab Syafi'i juga ikut di sana. Iya. Maka biasanya kalau seimbang 2-2, maka dilihat lagi mana lebih banyak lagi pendapat ulama yang lain. Oh, ada Ibnu Hazm, pendapat ulama-ulama terdahulu banyak di pendapat yang lain. Maka nanti dikatakan itu jumhur karena lebih banyak. Semacam itu.
Jadi jumhur itu dinisbatkan kepada ulama yang lebih banyak di madhabnya berpendapat pada suatu pendapat. Nah, mengenai permasalahan yang ditanyakan, ya, kalau ditanya apakah ada batasannya jumhur ulama, adakah batasan tahun? Ahlul ilm mengatakan pertama dalam ilmu hadis, ya, kalau dalam ilmu hadis itu dalam ilmu hadis pun juga berbeda. Ilmu hadis juga ada jumhur muhaddisin, pendapat ulama ahli hadis, dan juga pendapat sebagian ulama ahli hadis. Maka di dalam setiap ilmu semacam itu dinisbatkan kepada jumhur kalau banyak ulama yang berpendapat. Nah, kalau ditanya, saya tidak tahu kalau dalam masalah fikih apakah ada batasan ulama, tapi dalam ilmu hadis itu dibedakan. Batasan ulama, ya, ulama hadis. Ada ulama mutaqaddimin, ulama terdahulu, ada namanya ulama mutaakhirin, ulama yang datang belakangan. Kemudian ada ulama muasirin, ulama yang saat ini, ya, ulama muasirin. Nah, ada pun ulama mutaqaddimin, ulama yang terdahulu dalam ilmu hadis itu sampai pada abad kelima. Lebih dari abad kelima itu disebut ulama mutaakhirin, ulama yang datang belakangan. Ya. Yeah. Yeah. Maka itu disebut dengan ulama datang belakangan, seperti Hafiz Ibnu Hajar, As-Suyuti, Imam As-Sakhawi, ya, Haythami, Al-Busiri, dan seterusnya, Iraqi, dan seterusnya. Itu disebut dengan ulama mutaakhirin, Syekh Islam, Taimiyah, Ibnu Qayyim, itu disebut ulama mutaakhirin, karena datang belakangan. Yeah. Adapun ulama mutaqaddimin itu adalah sebelum abad kelima, ya, dan sampai abad kelima, yaitu Imam Daruqutni, Ibnu Hibban, Bukhari, Muslim, Ali Ibn Madini, Ibnu Ma'in, dan semacam itu. Maka di sebagian disiplin ilmu ada batasan-batasan ulama terdahulu, ulama yang datang belakangan. Sebab itu pula insyaallah juga di dalam disiplin ilmu fikih juga mungkin ada, ya, semacam itu. Kemudian tentang masalah tadi duduk, ya, duduk iftirash, ya, misalnya. Duduk iftirash itu perselisihan antara masalah duduk di dalam salat itu ada tiga pendapat sebetulnya. Madhab Maliki, madhab Hanafi, dan madhab Syafi'i dan Hambali. Madhab Maliki berpendapat bahwasanya duduk di dalam sholat itu semuanya duduknya adalah tawarruk. Madhab Maliki. Iya, iya. Jadi semuanya duduk tawarruk. Duduk dalam sholat itu tiga. Duduk di antara dua tasyahud, ya. Duduk di tasyahud awal, dan duduk di tasyahud akhir. Ada tiga model duduk saja. Maka Maliki semuanya berpendapat semuanya duduknya tawarruk. Hanafi kebalikannya. Semua duduk di dalam tiga posisi ini semuanya iftirash. Yeah. Mau tasyahud pertama, tasyahud kedua, duduknya semuanya iftirash. Madhab Hanaf, madhab Syafi'i, dan madhab Hambali sepakat. Mereka duduk di antara dua salat, duduk di antara dua salat, dua sujud, itu ada duduknya adalah duduk iftirash. Dan juga madhab Syafi'i dan Hambali sepakat, duduk di salat yang memiliki dua kali tasyahud, tasyahud yang keduanya duduknya adalah tawarruk. Ini sepakat mereka pada dua posisi ini. Tetapi madhab Syafi'i dan Hambali ini berselisih ketika sholat itu hanya memiliki satu kali tasyahud, duduknya iftirash atau tawarruk. Jadi bisa dikatakan pendapat jumhur ulama dalam masalah ini adalah Syafi'i dan Hambali. Yeah. Karena mereka berdua sepakat pada dua keadaan. Berselisih pada satu keadaan, yaitu ketika sholat itu tidak memiliki dua kali tasyahud, cuma satu kali tasyahud. Syafi'i mengatakan duduknya tawarruk, Hambali mengatakan duduknya adalah duduk iftirash. Ya, berbeda dengan Hanafi tadi, dengan Maliki itu berbeda. Mereka semuanya mengatakan tawarruk, yang ini mengatakan semuanya iftirash. Ya, sedangkan Syafi'i dan Hambali merinci. Tapi mereka berbeda perinciannya pada masalah ketika salat itu memiliki satu kali tasyahud. Ini saja perbedaannya Syafi'i dan Hambali. Jadi kalau bisa dikatakan, ya, khusus di dalam salat, duduk pada salat yang hanya memiliki satu kali tasyahud, tidak memiliki dua kali tasyahud, ini tidak ada pendapat jumhur ulamanya. Tidak ada pendapat jumhur ulamanya. Kenapa? Karena semuanya berbeda-beda. Ya. Semuanya berbeda-beda. Tetapi kalau ya semuanya berbeda-beda, karena Hanafi di dalam masalah ini sepakat dengan Hambali. Maliki dalam masalah ini sepakat dengan apa? Syafi'i. Iya, dalam masalah sehingga tidak ada dikatakan pendapat jumhur ulama dalam masalah ini, khususnya pada salat yang memiliki hanya satu kali tasyahud semacam itu. Wallahu a'lam. Masyaallah, barakallahu fikum. Masyaallah, seperti itu, semoga yang bertanya bisa paham dan menambah ilmu, ya, menambah pengetahuan di sini. Ternyata seperti itu pengertian kata-kata jumhur ulama seperti itu. Dan ini sudah masuk lagi telepon. Kita coba sapa dari Ibu Iis di Bandung. Assalamualaikum Fatwa TV. Iya.
Ya, silakan disampaikan pertanyaannya, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Iya. Izin bertanya, Ustaz. Silakan. Begini, mengenai sholat Isra', ya. Kalau buat laki-laki kan berjamaah di masjid. Setelah terbit matahari baru sholat dua rakaat, dan kata Rasulullah, kata hadis itu salatnya seperti haji dan umroh. Terus yang saya tanyakan, apakah buat istri atau perempuan bisa seperti itu? Seperti hadis Rasulullah itu. Terus yang kedua, setelah berdoa habis sholat sunat itu, kita berdoa misal. Terus kebanyakan orang itu setelah berdoa itu mengusap muka, atau habis wajar sholat juga setelah salam mengusap muka. Apakah itu ada tuntunannya dari Rasulullah? Ya. Ya, terima kasih. Jazakallah khairan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV. Bisa dijelas Ustaz pertanyaannya? Bisa didengar? Bisa, juga? Bisa. Baik, tafadhol ya Ustaz ya. Pertama, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau menanyakan tentang masalah sholat syuruk ya. Yeah. Sebelum saya menjawab pertanyaan beliau, saya ingin membahas dulu tentang sholat syuruk ini. Sholat syuruk ini, Bapak Ibu, terjadi khilaf di kalangan para ulama rahimahullahu ta'ala tentang keutamaan fadilahnya. Yeah. Bukan tentang sholatnya, tapi ulama khilaf tentang fadilahnya. Hadis yang berbicara tentang sholat syuruk ini ya, diriwayatkan oleh hadis Anas, hadis Aisyah, hadis Abi Umamah, ya hadis Ibnu Umar dan hadis dan yang lainnya. Adapun yang masyhur di antaranya adalah hadis Anas yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, kata Nabi, "Man shalla al-ghada fi jama'atin, tsumma qa'ada yadhkuru Allah hatta tatlu asy-syams, tsumma shalla rak'atain, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamma." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa salat subuh di berjamaah, kemudian setelah itu dia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terbit matahari, kemudian dia salat dua rakaat, maka dia mendapatkan pahala seperti para haji dan umrah. Sempurna. Hadis ini terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang kesahihannya. Wallahu taala alam, hadis ini lemah ya, karena di dalam sanadnya ada Abu Dilal, dikatakan oleh Imam Ibn Umayyah laisa bisyai. Ya, dia tidak memiliki apa-apa, maksudnya dia sangat lemah ya. Hal yang serupa juga dikatakan oleh Imam Abi Dawud, Nasa'i dan yang lainnya. Nah, maka hadisnya adalah hadis yang lemah. Hadis ini memiliki syahid yang banyak. Dan tanya hadis Abi Umamah. Hadis Abi Umamah juga hadis yang lemah. Kenapa? Karena dalam sanadnya ada Utsman bin Abdurrahman Al-Harrani. Dia juga seorang rawi yang dilemahkan. Di dalam sanadnya juga ada seorang rawi yang bernama Musa bin Ali. Dia juga seorang rawi yang majhul. Dan juga terjadi di dalam sanadnya ada Qasim. Juga dilemahkan oleh sebagian para ulama. Oleh karena itu, wallahu a'lam, yang saya yakini, wallahu a'lam, fadilah tentang sholat syuruk ini, fadilahnya adalah lemah. Walaupun sekali lagi saya katakan ulama khilaf dalam masalah ini, ada sebagian ulama yang menghasankan. Tapi saya pribadi, kalau ditanya saya pribadi, saya memandang hadisnya adalah hadis yang lemah, tidak bisa saling menguatkan. Baik itu hadis Anas, hadis Abi Umamah, hadis Ibnu Umar, hadis Aisyah dan yang lainnya. Ini masalah fadilah. Tapi sholatnya ada nggak sholat syuruk? Itu ada. Sholat syuruk itu adalah namanya adalah sholat awal waktu duha. Jadi awal waktu duha, sholat syuruk itu sebetulnya adalah awal waktu sholat duha. Ya. Sehingga sholat syuruk itu boleh dikerjakan. Boleh dikerjakan baik laki-laki ataupun ibu-ibu yang ada di rumah. Di rumah. Ya, boleh dikerjakan. Karena dia adalah sholat duha. Karena dikerjakan di waktu sholat duha. Tapi bedanya syuruk ini adalah awal waktu duha. Cuma itu saja. Maka apakah sholat syuruk ini tidak boleh dikerjakan? Boleh dikerjakan. Karena dia adalah awal waktu sholat duha. Tetapi yang dilemahkan adalah fadilahnya saja. Fadilahnya saja. Bukan sholatnya. Oleh karena itu, kalau seandainya ada orang yang mengerjakan sholat syuruk, boleh tidak? Boleh, silahkan. Kalau ada yang bertanya, apa fadilahnya? Wallahu a'lam. Kita tidak tahu. Tapi bisa jadi lebih besar. Bisa jadi lebih besar daripada yang disebutkan dalam hadis yang lemah, kita tidak tahu.
Dan karunia Allah itu sangat sangat luas. Yang jelas salatnya ada, karena itu adalah awal waktu salat, salat duha, dan boleh dikerjakan oleh ibu-ibu di rumah dan juga boleh dikerjakan oleh bapak-bapak, karena tidak mengharuskan dia berdiam diri di masjid kemudian sholat sholat subuh, tidak mengharuskan demikian. Yeah. Boleh ibu-ibu di rumah kemudian menunggu sampai masuk waktu duha, boleh dia sholat dua rakaat. Wallahu'alam. Masya Allah, barakallahu fikum. Seperti jadi ibu-ibu juga bisa ya, Ustaz. Kemudian yang kedua, Ustaz, pertanyaan dari Ibu Sa'id tadi adalah yang setelah kedua, berdoa, ya, berdoa, mengusap wajah. Setelah berdoa mengusap muka, kata dia. Yeah. Sebetulnya tidak perlu ya berdoa mengusap muka. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak mencontohkan demikian. Oleh karena itu, kalau kita tidak ada hajat mengusap muka, ya tidak perlu diusap mukanya. Ya kecuali mungkin bekas ada pasir misalnya, tidak ada masalah, dia bersihkan. Tapi kalau tidak ada hajat, maka tidak perlu seseorang mengusap mukanya setelah berdoa. Kenapa Ustaz? Karena tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, barakallahu fikum, seperti itu jawabannya. Karena kecuali ada hajat, ada pasir, ada kotoran di wajah ya, boleh untuk mengusap. Kemudian ini pertanyaan berikut dari Ibu Is, semoga bisa paham ya. Pertanyaan berikut dari Bapak Ali di Medan. Kita coba sapa. Assalamualaikum, Fatwa TV. Iya, Bapak Ali di Medan ya. Silakan Bapak disampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada yang mau ditanyakan Ustaz. Kita kan sudah masuk bulan Dzulhijjah, kita disunahkan untuk berpuasa. Sebenarnya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa yang diutamakan Ustaz untuk berpuasa itu? Dan yang kedua Ustaz, kita kan kalau berkurban katanya tidak boleh memotong kuku atau memotong rambut. Apakah ini berlaku semua kepada keluarga kita atau khusus orang yang berkurban saja Ustaz? Tolong Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ali sudah telepon ke Fatwa TV. Bisa didengar jelas Ustaz pertanyaan? Oke. Baik. Bisa, bisa. Silakan Ustaz, ya. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Beliau menanyakan kapan mulai berpuasa di 10 awal bulan Dzulhijjah. Iya. Maka dia bisa berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Boleh. Ya. Berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Dan pada tanggal 9 secara khusus dia puasa hari Arafah. Adapun tanggal 1 sampai tanggal 8 dia berpuasa mutlak. Ya, puasa sifatnya umum, berpuasa ya. Puasa mutlak. Maka tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 sampai tanggal 8. Tanggal 9 dia berpuasa hari Arafah. Ya, jadi boleh dari tanggal 1 pun boleh dia langsung berpuasa. Ya. Atau dia tidak sanggup, saya pengen tanggal 9 aja Ustaz, tidak ada masalah. Kalau dia tidak sanggup berpuasa, jangan tinggalkan puasa di tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian tentang masalah berkurban, siapa yang tidak boleh memotong ketika keluarga kita ikut serta? Ya. Pertama, di dalam kurban itu kongsi, di dalam kurban itu ada dua. Kongsi dalam kepemilikan hewan. Yang kedua adalah kongsi dalam sisi pahala. Ya. Kongsi dalam kepemilikan hewan, misalnya ada seseorang berkurban seekor sapi. Sapi itu berkongsi tujuh orang. Ya. Maka kalau semuanya dia adalah pemilik hewan tersebut, berkongsi tujuh orang ini, ketujuh-tujuhnya tidak boleh memotong kuku. Misalnya, saya beli sapi untuk saya satu orang, satu jiwa, untuk istri saya satu jiwa, untuk anak saya satu jiwa misalnya. Maka kepemilikan hewan ini semuanya, yang tujuh orang itu tidak boleh memotong, karena dia memiliki hewan. Tetapi ada kongsi, itu kongsi dalam pahala. Kongsi dalam pahala, misalnya saya beli seekor kambing, ya saya bayar, kemudian saya ikut sertakan dalam pahala ini istri, anak-anak saya, dan keluarga saya yang saya beri nafkah. Dan ini sunnah, karena Nabi SAW mengikut sertakan keluarga beliau ketika beliau berkorban. Maka siapa yang tidak boleh yang memotong rambut, memotong kuku, adalah yang memiliki hewan. Siapa itu yang memiliki hewan? Saya yang beli, ya. Saya yang bayar uangnya, kemudian atas nama saya. Maka saya yang tidak boleh memotong kuku, memotong rambut. Adapun anak istri saya yang berkongsi dengan saya, tapi dari sisi pahala, saya kesertakan dalam pahala, maka dia boleh memotong rambutnya, boleh dia memotong kukunya. Iya. Maka
intinya yang dilarang itu adalah yang memiliki hewan atau yang diberikan hewan tersebut atas namanya. Bisa jadi ada seorang istri misalnya, dia beli hewan kurban karena suaminya miskin, misalnya dia beli hewan kurban, kemudian hewan kurban itu dia kasihkan kepada suaminya, ini hewannya untuk kamu, saya belikan untuk kamu, kamu berkurban, tolong ikut sertakan saya dalam pahala, kata istrinya. Yeah. Maka uangnya dari istrinya, tapi istrinya mengasihkan kepada suaminya. Nah, di sini siapa yang dilarang memotong adalah suaminya. Oh. Kenapa? Karena kurban itu atas nama dia. Maka atas nama siapa kurban tersebut, dialah yang berlaku, tidak boleh memotong kuku dan rambutnya. Dan seterusnya, semacam itu. Wallahu'alam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Seperti itu ya jawabannya. Dan kepada Bapak Ali di Medan, semoga bisa paham ya Bu ya. Pak ya. Barakallahu fikum, sudah bertanya ke Fatwa TV. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, dari semua yang antum jawab, semoga bisa membuat kita menjadi lebih paham tentang agama ini. Barakallahu fikum Ustaz atas semua waktu dan ilmu yang sudah antum curahkan untuk kita semua di pagi hari ini. Ustaz, bolehkah acara pagi ini kami tutup? Boleh, silakan. Barakallahu fikum jazakallahu khairan. Salam sampaikan salam kami kepada kru antum di sana. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita sudah rampung pada pagi hari ini acara Kembali ke Hadis Nabi live interaktif. Semoga Allah pertemukan kita kembali di pekan depan. Jam yang sama, hari yang sama, ustadz yang sama, insyaallah. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Sudah bersuci atau berwudu. Kemudian bersentuhan dengan suami.